hanya pedagang ya yang masih warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Jan Panawa. Oke, saya ucapkan banyak terima kasih kepada Jan Panawa yang telah mensupport sampai saat ini. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, dipanjangkan umurnya, dimudahkan segala rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang baru menemukan Jan Panawa, mohon dukungannya seperti di bawah sekalian. Untuk saat ini saya berada di jalur Malang Lumajang yang ada di sana ya. Atau melihat proses atau progres pembangunan longsoran yang pas di bibir pintu jembatan Gladak Perak Mas Bu ya. Itu sudah terlihat ya. Oke, kita ke sana dulu ya. Langsung berangkat. Di sini banyak pedagang ya yang masih berjualan di kiri jalan ya. Itu Mas Bro masih itu longsor masih terjadi ya. Itu kita jalan ya. Kita menuju ke Bukit Nol ya atau ke arah Malang ya atau ke jembatan titik 2 ya. Melalui jembatan Gladak Perak. Oke, kita berangkat dulu. Saat ini mohon dukungannya ya, seperti inilah perjalanan menuju ke jembatan Kalikiliting melalui jembatan Gladak Perak. Ya, di sini ada bekas longsoran ya yang diperbaiki ya, ini di depan. Di video sebelumnya sudah ada ya, cuman nggak jelas ini sudah melakukan pengeraman atau pengecoran yang di bawah ya. Ini pas titik yang mau ke ke Bukit Nol ya Mas ya, yang dekat dengan tembok Kina. Ini tembok Kinanya Mas Bro. Oke, kita jalan terus. Ini saat ini saya mau menuju ke jembatan Kalikiliting 2 ya. Dan di sini banyak masyarakat yang sekedar istirahat atau melihat pemandangan. Perbaikan longsoran sudah selesai ya, tinggal pengecoran atau finishing ya. Ya, inilah penampakan jalur Malang Lumajang ya, jembatan Gladak Perak atau yang menuju ke Bukit Nol Mas Bro ya. Jembatannya jalannya kayak gini ya, lumayan ekstrim. Juga di depan itu ada penampakan orang jual jualan ya, jual minuman juga makanan ya. Ini pas lokasi pembuangan mayat ini juga. Yang jualan tadi itu pas di lokasi pembuangan mayat ya, mayat driver atau ojol ya, yang terjadi sekitar 9 bulan atau 10 bulan yang lalu ya. Oke, ikuti terus perjalanan kami ke jembatan Gladak penyebatan kali ini ya, Bukit Nol ya. Di sini juga ada roda 4 yang menuju ke Malang ke Lumajang. Lanjut, disini ketemu lagi sama roda 6. Hati-hati. Nah, di sini jalannya berkelok-kelok, tidak butuhnya konsentrasi. Jangan ditiru Mas Bro ya, dengan kayak gini. Ini
satu pegang kendali atau gas, tangan satunya megang kamera mas. Jadi biar sahabat-sahabat yang ada di luar kota atau di luar pulau biar tahu bahwasannya jalur Piket Nor ya kayak gini lah, yang mau menuju ke arah Malang atau ke jembatan Kali Kelitik mas Uya. Juga ke Pronojiwo, terusnya pokoknya kayak gini. Ini via Geladak Merah mas Uya. Ini kita masih ada di pertengahan, belum nyampe ke Piket Nol ya. Dan di sini bukan pungli mas Bu, ini bukan pungli ya. Jadi sahabat-sahabat kemarin ada yang komen bahwasannya jalur ini banyak pungli katanya, itu salah ya. Di sini bukan pungli mas Bu, juga dia apa ya, masyarakat di sini yang bertugas membantu terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan ya, misalnya kecelakaan, karena dia mengawasi juga yang dari arah Lumajang juga arah Malang ya. Jadi jika ada kendaraan yang berpapasan ada di stop, kalau kita mau ngasih silakan, nggak ngasih kita juga nggak apa-apa ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang kemarin ada yang komen kalau jalur di sini banyak pungli, itu salah ya. Di sini nggak ada pungli sedikit pun, nggak ada. Suka rela ya, mau ngasih oke, nggak ngasih nggak apa-apa, dia nggak paksa ya. Seputaran jalur Piket Nol ya, informasinya saat ini ya. Dan depan sana juga ada masyarakatnya yang bertugas atau ngawasi ya. Nah ini orang lagi mengut kayu. Oke, kita lanjut mas Bro ya. Depan sini ada warung, warung kopi, warung makanan. Di sini ada roda 6, roda 4, roda 2. Juga jalannya berkelok-kelok, apalagi pas di sini yang ada cerita watu gajah. Dan pas di sini nih, ini ada watu gajah ya. Oke, sekian, terima kasih. Kita lanjut. Nik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.